kan. Ini guys, aku lagi lumayan agak longgar. Ngerti? Langsung aku lagi apa? Langsung apa namanya? Ada kerjaan. Sorry teman-teman. Ya. Maaf ya guys, aku belakangan ini lumayan agak sibuk sedikit saja. Ya, maaf ya teman-teman. Thank you Cik Bab. Thank you Kak Mimin, thank you Kak Riona. Thank you Kak Arti, thank you Kak Arti Awati. Thank you Kak Rina, thank you Kak Susu. Darah sama memetin dulu, HP sepi. Aku tadi tuh kan baru live tuh, gak ada 5 menit. Nah, aku bilang sama sahabat-sahabat ceria, aku bilang, iya guys, ini aku mumpung agak longgar. Sama si Andy, ya, mumpung agak longgar. Terus, 1 menit aku ngomong itu langsung ada apa? Langsung ada kerjaan dikit lah. Ada meeting sesama listen. Nanya kemakan sama krim pop ini. Enggak. Tadi tuh aku ditelepon guys. Ditelepon aku tadi tuh. Enggak, sinyalnya bagus ini. Di sini tuh sinyal bagus. Cuman tadi tuh aku ditelepon. Biasa lebaran ini banyak anu. Apa sih Min? Thank you kamu Fa. Oke Mi. Oke, terima kasih. Aku tersungkal keselokan. Ya ampun, hihihiku ini tengahnya kenapa ya? Tolong. Thank you kawan. Nur. Ini lo. Kamu biar kompak kok. Lampnya, lampu kok. Iya. Nanda kok kompak kok. Kok lampnya? Ini. Nong. Ini nong. Kamu biar. Kok ada lenyap nong? Nóng được nhỉ? Tôi không biết, thì nó vợ bỏ tiếp trong khoảng mua iPhone 12. iPhone 16? Không, 16 là xem ở đây, biến thành xem. Nhưng mà biến thành xem hỏi là có rác không? Nhé. Aku butuh itu lagi guys. Aku nangis kok bagian mau di... Loh kenapa kok nangis? Kakak suka sekali aku lihat muka kakak lucu. Muka aku kayak berat gitu. Goblos sumuk ya dok. Iya di sini sudah mulai musim panas. Bukan musim panas, musim sumuk guys. Dari dingin ke hujan. Tidak ganti mau kena ganti. Ini tuh aku pada mau kena cuci guys. Aku tuh ganti mau kena ya. Pas cuci kan kata kamu, mungkin aku tuh ada 3. Kalau nggak butuh kena loro. Nah, ini tuh aku mau ganti mau kena hari ini tuh tadi mau ganti mau kena teman-teman sebenarnya. Ah, kamu kena aku yang pink itu? Bukan aku kan, yang aku bawa pasti yang pink semua. Yowes, yowes, beli ini bersih loh ini masih bersih, dipakainya waktu sholat dua lagi. Maksudnya ganti sama kerudung, kok gitu? Kerudungku nang ini loh. Kerudungku dia lagi berkejut nang banyu loh, guys. Kerudungku dia pake, tapi lagi empat. Aku males aku belum juga bikin empat kalau di rumah itu, langsung belum sup mulu aku, guys. Ya kali, makanya mau kena saat timbal. Ih, bentar ya, guys. Aku tadi tuh nyari anu, nyari mungkin aku tak gegek nih di sing warna putih. Yo, aku tuh bawa masih baru. Upah aku. Thank you Kak Fatima. Singoniman mau tekomi. Lah gak urus singoniman aku terlalu sibuk untuk nyari duit aku. Lagi nganu. Lagi gak ngurus ya. Mungkin nanya itu mulu ya ingin urus. Aku tuh lagi gak pengen bahas-bahas orang-orang yang tingkat pemikirannya sedikit tidak berdewasa. Iya. Malah ikatannya ngerti wong sing elek karo orang kok. Nanti kalau ada anak kecil gampang yang pakai langsungan takutnya nanti. Ya nanti kalau Nanda kesini tak suruh bawa semua jilbab-jilbab aku yang di rumah. Soalnya guys, jilbabku yang ada di sini itu yang blusuan ini kan guys. Jadi wakil loh, warna kineral, warna renal-renal itu wakil. Tapi setelah di laundry itu, nggak kembali lagi. Tetap disempak.
SS itu udahlah trauma, udahlah aku gak mau lanjut lagi nih Vietnam meneh. Gak balik, cita-citaku gak balik. Iya, cita-citaku jadi lebih. Mas, gak ngerti mana nenek ini. Cita-citaku tuh banyak guys, tapi warnanya ya kui-kui baik. Iya, makanya jadi seperti itu. Gak balik, simpaknya kembali, disipa pernah balik gak kamu? Di order cerita perawanan dah, oh nggak bisa pun lewatnya di satu aplikasi aja. Nanti aku pengen bekerja sama TikTok, tapi untuk sementara ini ya wes kau sih. Kau sih main lagi, kau sih terlalu ngoyo. Ya sudah terlalu ngoyo. Di shopee, di situ. Kalian mau beli di situ ya. Ini. Soalnya aku tadi tuh izin, so aku hari ini mau makan apa namanya mie belut. Itu loh guys, mie. Sokun itu loh guys, kayak sokun bun, bukan sih mie-nya itu beda, di sini tuh banyak mie tapi beda-beda, ada yang tebel, ada yang tipis ya, pokoknya beda-beda. Terus apa namanya, sama len, mie len itu sejenis mie belut itu loh guys, belut, tapi belutnya, belut, ya mie-nya izin warnanya rata-rata agak biru menurut warnanya. Hello, xin hello mọi người. Cái tempat laundry gak mau nyuci tempat siapa aku tuh. Jadi ya guys, aku tuh marah ya, aku nyuci tempatnya aku sih. Ya, aku biasanya sih aku cek sendiri. Tapi karena suwi kali ini, ya, jadinya tak melek nih laundry bayi. Nah, mana kak balik. Jadi, tempatnya di laundry itu laundry khusus dalam mandi sini tuh ya. Jadi, ya, dan tau gak harga nyuci jalanan itu lebih mahal daripada nyuci baju. Ya kayak di kadul lagu lah, kalau nyuci itu orang garing-garing, tak usah dikit-dikit, oke. Gak bahaya tadi. Ya itu, semenjak itu aku gak pernah lebih meneh. Sampai sekarang aku gak pernah lebih lagi. Ya, bahasa aja sendiri, kalau di rumah itu aku selalu nyuci sendiri guys. Kayak di rumah tua itu selalu nyuci sendiri, karena apa? Karena panas ini nyewentrol. Bosok gak ini, musim dingin itu lah, garing-garing, kayak pengering, malah demen nih. Semenjak laundry itu, jat apa, sempaknya gak balik, aku gak pernah nyuci di laundry meneh. Beli mesin cuci, nyuci sendiri. Ya, nyuci sendiri. Dari tadi itu aku masih ngirim file teman-teman. Lo mau kayak, ngapa ya? HP-nya kayak tak restart dulu lah. Ya, terserah mau menghujat, mau terserah. Aku tidak peduli. Mau komen terserah. Tak ceritain guys. Kalian masih ingat asik yang itu belum, yang udah dilaporin ke polisi, yang rumahnya kayak hal ini gitu kan, itu kan ngirim permintaan maaf tuh. Akhirnya ini lah upay amit-amit sebang bayi, ya ampun, ini kan ngirim video permintaan maaf gitu tuh. Akhirnya ini tak duurku tuh, kayak upaynya puting mulus, pokoknya upaynya mana loh. Ya, aku semenjak lihat itu guys, semenjak lihat itu kok gini, oh ternyata dibalik asik itu bisa dibalik orang yang berkomentar jahat yang tidak memiliki foto profil itu orangnya seperti ini ya. Nah, aku langsung gini, oh ternyata orang yang berkomentar dibalik berkomentar jahat tanpa ada foto itu orangnya ternyata dibawa kita teman-teman. Amin, ya Allah. Tidak mau menghina ciptaan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan dari api neraka itu. Aku ini ngomong ini. Kayaknya sekolah ngomong ini. Aku langsung mau tau ini.
rasa itu kira rasa cantik dia, terus aku ngomong kayak gini, terkadang itu iya guys, ya Allah, ini ngasih betul, ya Allah, minta mesin bayi, maafkan aku anakku, maafkan ibumu anakku. Tunjukin fotonya aja, oh tidak, aku guys, aku tidak sobat dia, nanti kan kalian bikin konten, aku tuh sudah tahu. Mereka iri untuk, ya loh dia itu berkomentar jahat, tetapi tidak ada foto profilnya, ternyata itu, yang berkomentar itu di bawah kita. Gitu loh guys, seumpamanya, ih, gak cantik, bodinya seperti itu seumpamanya ya, itu kayak menghujat orang, seumpamanya ya, ini menghujat Aurel, Aurelnya Atta, gitu. Gini, gak usah ditekali, ya Allah, minta-minta jepang bayi. Maghrib urung, lagi jam 5. Yang ngiri makanan ada babinya itu loh. Aku sekarang itu lebih sabar. Lady, anak-anak cinta kau gue. Suami mencari wanita yang putih. Dia boleh pun gede. Lah, aku sudah tidak terpancing dengan orang-orang seperti itu. Tapi, blog feed, enggak usah. Kita lagi meditasi. Ini kukuku sudah hilang merah-merahnya. Sudah hilang. Enggak kuning saja sih loh guys. Kemarin lagi bubur yang di rumah. Iya guys, hari ini aku up YouTube buka bersama orang Vietnam yang kemarin itu aku up ya guys ya. Nah itu nanti ada part 2 nya makan-makan nanti itu YouTube nya gak sih lah, dibagi 2 teman-teman, kita bagi 2 biar ada kenangan-kenangan, dibagi menjadi 2. Kau udah bolong berapa puasanya? Kakak gak puasa bulan Ramadan ini, belum puasa sama sekali. Semoga tahun depan sudah bisa puasa, teman-teman. Berarti kita yang gak pernah hujat jauh lebih cantik dari yang bukan hujat, guys. Harus bersyukur. Alhamdulillah, Kak Nurinda itu loh, fotomu itu bucin sekali, ya. Fotomu itu sangat membucin sekali. Ya. Fotonya Kak Nurinda membucin sekali. Guys, menu buka puasa hari ini masa apa? Rasa nangis deh. Nangis. Tadi kayak duit males. Yaudah, pengen oleh duit ini kerja sama seorang lanang. Kok ngandelin duit sama orang wedok? Kok ini ku lanang? Duit manuk. Ketiganya punya ingon-ingon. Kok harus bisa bekerja. Awak kan lungker. Mana katanya duit yo kerja lah kita ngamen apa kerja yo apa kono kau kantongnya cengak cengak dari jual kono. Bukai duit aja, aku rayu awak keker kono kui kencur sama Nur. Nah ini yang dirindui, enggak sih? Aku harus topet. Ini kok sumu. Kemarin kan aku kan bikin ini loh, diset gitu kan. Kemarin aku bikin bakso, isinya itu telur megalodon guys, pasti kan. Kemarin kan aku bikin bakso, ada isiannya. Kan lumayan kan, baksonya kan lari segini kan. Segini gitu loh guys, baksonya. Nah, terus kemarin kan ada Cik Nokai, Cik Setil, Cik Tufu, ada Pungsu, ada Hue, terus ada Filakin gitu kan. Nah, makan satu bakso itu yang suara guys. Makan satu bakso dengan isiannya itu suara. Nah, semuanya itu kasih isian. Terus ada tahu bakso aku bikin itu. Dan belalang enak guys. Belalang enak ya guys. Kan tak mangkok segini kan guys. Kalian tahu mangkok orang Vietnam gak? Kalau mangkok orang Cina itu kan mangkok yang kecil itu loh, biasanya buat makan itu loh. Nah itu tuh kan tak bakso itu kan gak penuh ya. Tak bakso itu gak penuh. Pertama itu kasih satu bakso dulu. Nah Si Ngopeng sama si Setelah mau kakak dua. Enggak lagi aja. Mas baru ini nambah meneh guys. Nambah meneh tak omongin. Masa sih gak utahin sini kita bakso ini juga oke. Aku ngomong
terus ada kepiting juga, ada bebek, itu duduk bebek ding. Apa ya bebek gitu ay? Bebek gitu ay, yaitu terus mulai-mulai ini nggak capek ya kak cerita nih, gitu. Mulai-mulai nggak capek ya deh, kan harus mulai loh. Terus mulai jam 10 pulangnya kemarin itu, pulangnya jam 10 deh ngomong ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa bahagia seperti sekarang ini. Deh pantun ini puisi ya puisi. Sudah lama sekali aku tidak merasa bahagia seperti sekarang ini. Aku bertemu denganmu, menyentuhmu, mengirim hadiah kepada Betty White, meminum air sejuk, nikmat dan segar buatanmu. Makan bakso telur puyuh yang nikmat. Dan lo tau gak cerita nih? Tak beles. Apakah kamu menyukainya sih? Si suka gak? Lo sakar masakanku. Terus gini. Terus dia ngomong, jika kamu memiliki masalah dan butuh bantuan, beritahu kami layar. Kan deh, ini kan aku kan iseng-iseng, guys. Baru sih, aku ngutang aku 40 miliar di suku omak, kan ngomong. Apa namanya? Guyon, ngono tuh. Terus gini, si suka, kan gini. Si malu, tapi makan 3 bakso, kan ngomong. Si suka itu, si malu, tapi makan 3 bakso dan 1 potong tahu. Yo, enak loh, master chef, kan ngono tuh. Jika kamu menyukainya, aku akan memasak lagi untukmu. Nek kamu main ke rumahku, kan aku ngomong itu. Karena saya suka memasak, kan aku ngomong. Kan terus gini, terakhir kali kamu memberiku sosis, aku menyukainya. Jadi aku menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Dan lama-lama sosis itu rusak. Ya sosis ya gak ada di mana, ya bosok ya guys ya. Ya aneh kok, bosok kenang-kenangan kok sosis. Terus kan dengar itu kemarin aku bawa yang banyak itu loh guys. Waktu aku masih di apartemen itu kan bagi-bagi-bagi. Okay, kita beri main gitu. Malah di tangan masih simpen. Lain kali, aku berharap beruntung memakan kocokan. Malah di request deh. Ini malah, anak mau dengan rumah mungkin jalan request kan gawe ini roti. Brownies coklat itu loh teman-teman. Nah, kan kemarin itu tak bikinin es timun. Timunnya apa sah? Terus tak kasih jeruk nipis. Apa jenengnya? Tak kasih jeruk nipis, tak kasih biji selasih. Terus tak kasih gula. Terus tak kasih marjan apa ya? Marjan kuas pentek guys. Es kuwut. Kan melonnya gak hijau warnanya kan. Kan dari dulu abang kan malah gak seger loh. Pengen ku hijau abe loh. Terus itu tak arti nganu ku hijau rasanya guys. Gue enak nih gini. Terus nanti aku gak ikut telung botol. Telung jirigen. Kuih masa mulu guys. Telung jirigen ku entek. Kan aku kan gini. Si gak apa minuman. Kan ngomong gue gue buka. Kurung buka guys. Iya lah. Telung ceret. Aku gak ini telung ceret deh gini kan. Aku si ini sini-sin. Gue dina SNT kan kurung buka puasa tuh kuih. Renen ini jam 5.30 setengah 6 lah guys. Setengah 6. Seger banget deh itu. Iya seger banget guys. Timun tak pasah. Terus latte. Terus pakai jeruk nipis, apa jeruk nipis sih, bajunya wangi kan oke, bajunya wangi nyam. Terus cik nok aing itu bilang ini es yang kemarin dikasih ke suami bukan yang loh. Iya, terus aing dijajah kan loh, nanti loh ini cik nok aing ayo dijajah loh. Terus dikasihnya nih, wes kau yang lah. Terus itu tak mana sih, gak apa-apa cinta ini gak apa-apa, aku tak bikin lagi yang loh toh. Aku heh, kamu tahu kan aku bilang gitu, nanti tak bikin lagi yang loh toh. Terus wes minum tuh wih, wes podo mangan teh lo, mangan nganu, nantinya jadi lah sing lagi kok sempit ya mak ya. Ya nih guys, yang tadi jadi lah aku masak, aku udah masak mulai jam 3 sore aku udah masak bikin bakso, terus bikin kuahnya. Nah, kuahku deh ini lowong up elek seledri nih. Biasanya seledri kalau sore-sore itu udah habis guys. Jadi ada seledri dan lain-lain kan. Aku ngulek bawang, merica, terus ulek terus tak gongso. Jadi dikumpul itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Ditumis, terus bikin kuah. Wah, kuahnya pekat sekali. Nah, kuahnya kan enak, baksonya ya enak, guys. Kuah tak baksonya wentek, guys. Terus pakai mie. Bihun itu loh, guys. Aku bikin bihun, toh. Terus pakai minyak, biar gak menyatu. Seperti cinta aku padamu, ya. Terus, Mie bihun, guys. Terus, pokoknya kan kedua rasanya. Ini katanya enak, wapir apa, deh, cik ngopeng, cik setil, cik tuduang, bungsu gue, su, dia mau 10, 11-an lah, 11-an orang kan, gue makan buka bersama. Gak usah dagang nih, gue Indonesia, nih Vietnam, kita bisa merasakan.
kita bisa merasakan bakso ini ludes. Malah kepitingnya itu loh, orang-orang itu mau doa yang makan bakso. Kepitingnya itu kan kita kan pesan kepiting itu 7 ekor kalau nggak deh. 7 buah atau 7 ekor, tegas menurutnya ini jenengnya. 7 buah ya, 7 ekor kepiting. Kepiting itu, bikin kepiting, ya 7 ekor itu. Itu jadi, kalau kepiting di sini kan di steam cok yuk, di steam cok gitu loh guys. Kepiting ada telurnya, itu kan lumayan tuh guys, nasi ngelak telurnya, nasi kepiting biasa, ya lumayan. Tapi nek, telur, ya lumayan, kan lo tau, tak undanglah kesini. Nah, mikir punya ini, kalau pas lebaran, aku gue mikir guys, nah aku kira Thailand waktu itu. Nah aku lah kok masak, kan saya gue misal otomatis aku udah masak-masak. Aku tuh suka muasak guys, aku suka masak, tapi kalau di masin itu aku yang masak. Karena makanan ibu lebih nikmat. Iya, kalau di sini makanan istri lebih nikmat ya. Kalau di rumah makanan mak tuh lebih nikmat. Aku keluargaku, aku mbakku sama buku itu tuh sama-sama suka masak teman-teman. Belum mie ayam, ya aku nggak mie ayam itu sangat ribet sekali mie ayam itu. Mie ayam itu belum bikin minyaknya juga loh teman-teman. Minyaknya itu kulit dan lain-lain minyak mie ayam itu yang bikin apa bisa nih masih apa dengan kalau yang diracik-racik kayak mie ayam itu tuh menurutku malah suwi. Aku paling ribet sing seneng tuan kaya. Enak mie ayam buatan tuh enak pun tak rong mangkok. Ki fondin dia juga tak rong mangkok. Aku bikin ketupat, nah ketupat itu kayaknya suka, tapi ketupat sawi dia dong. Godoknya sampai tak ini gosong, aku kok menangis meneh. Stok bakso dari sekarang deh, simpen di freezer, gak enak kalau kita itu bikin bakso terus disimpen di freezer rasanya berubah loh bun, gak enak. Dan aku tuh kalau bikin bakso itu dadaan, jadi kan rasanya tuh masih fresh gitu loh, tapi kalau baksonya dingin tuh gak enak. Ya tau, rendang enak sih. Gak usah bahas rendang ya guys, aku gak mau bahas. Aku gak suka rendang yang kayak dipandang itu, yang bumbunya pekat, ada apanya itu gak suka loh. Manis. Aku gak suka, aku sukanya rendangnya madijen. Soto dulu kan ada suka kuah. Soto bening, apa putek. Jangan tempe, ya Allah aku pengen tempe. Tapi aku gak ingin gaya tempe, gak jadi aku ingin gaya tempe. Bosok. Ya aku gak suka, aku mau bikin tempe habis tuh. Aku cuma yang tidak berhasil itu bikin tempe. Bikin lontong aku sudah berhasil. Aku kemarin dikasih maaf nih sama Kak Lurinda. Bikin rawon, aku gak suka rawon, aku suka mangan. Betul, gak suka, nah nung disini gak suka sambal kacang. Sambal kacang di sini orang-orangnya kurang, sambal kacang itu kurang suka, nggak tahu kenapa. Jangan sampai kena garam si tempenya nggak jadi. Ya itu loh piye caranya yo blenderan kates. Ih nggak mau aku, itu sayur yang membuatku trauma. Mau aku nggak mau makan itu. Itu yang membuatku trauma turun temurun. Thank you, hello, yo. Ini aku ngebayangin Miller. Bikin sate ya, yuk guys ya. Bikin sate toh. Tapi kok mikirnya kobong? Kayaknya elektrik apa sih guys? Ya aku bikin sate gak apa ya? Kalau gak pakai arang. Susah ini kalau di kota itu, kalau di rumahnya ibu mertua bisa bikin sate. Di sate di open gak enak no. Thank you. Ini siapa ini? Kok ketemu? Thank you Wisa. Di teplon yang panjang. Kalian kok mau request menu nih guys, maksudnya? Ini tuh apa tuh? Ini tuh sebelumnya itu dicoret-coret sama yang punya rumah. Ya, dicoret-coret anak kecil kayak ini.
kirim.